Ini adalah laptop dari brand yang udah punya nama dan dia juga udah bisa memenuhi semua kebutuhan Anda. Mulai dari kerja, main Dota, GTA 5, bahkan nonton drama Korea dan sebagainya. Namanya adalah Lenovo Legion Slim 5. Ya udahlah ya, nggak usah kebanyakan kata berima. Selamat menonton sperma. Intel Core i7-13700H H-series, emang prosesor ini lagi rame-ramenya ya. Banyak banget vendor laptop yang pakai prosesor ini. Kita aja dari bulan ini kayaknya udah nge-review 7 laptop lebih yang pakai Intel Core i7-13700H. Ya wajar sih ya, karena memang si Intel Core i7-13700H ini adalah prosesor terbarunya Intel yang juga kenceng. Makanya banyak laptop baru yang pakai Intel Core i7-13700H. Contohnya kayak Lenovo Legion Slim 5 ini. Tapi sebenarnya laptop itu bukan cuma prosesornya aja. Saya pernah nge-review laptop yang dia juga udah pakai Intel Core i7-13700H, tapi karena coolingnya kurang mumpuni, performanya itu nggak optimal atau istilahnya bottleneck. Selain cooling juga banyak faktor yang bikin performa laptop itu bisa keluar. Contohnya kalau pakai Intel Core i7-13700H, biasanya brand-brand itu untuk neken harganya dia pakai memori RAM yang DDR4. Padahal prosesor kan udah support di DDR5. Jadi intinya banyak racikan yang dipangkas untuk neken harga. Nah biasanya Legion gak pernah kayak gitu. Dari dulu itu Legion gak pernah ngasih jebakan. Mereka selalu kasih spek-spek yang notok jedok. Ya kalau di iPad gaming masih bisa lah. Karena itu tadi untuk neken harga. Tapi kalau Legion harusnya udah gak ada jebakan Batman. Kita coba lihat dulu spesifikasi lengkapnya lah. Jadi untuk prosesornya dia pakai Intel Core i7-13700H 14 core dengan 6 performance core dan 8 efficiency core, 20 thread yang boost clocknya bisa sampai 5 GHz. Terus untuk GPU-nya dia pakai Nvidia RTX 4070, VRAM-nya 8 GB, laptop GPU GDDR6, boost clocknya itu lebih dari 2000 MHz. Tapi untuk TGP-nya dia di 140 watt. Sebenarnya ini bukan jebakan karena Lenovo udah ngasih lebih dari limitnya Nvidia. Sayangnya tahun ini memang strategi Nvidia menurut saya agak aneh. Karena sekarang di limit untuk GPU-nya. Jadi untuk 4070 itu limitnya hanya di 115 watt. Nah Lenovo mengiklankan GPU-nya itu dengan Dynamic Boost 140 watt. Tapi biasanya dari semua laptop yang saya review 4070 140 watt. Gak pernah nyentuh di 140 watt. Apakah Lenovo bisa nyentuh? Nanti kita lihatlah di bagian performanya. Kita lanjut ke spesifikasi lain dulu. Spesifikasi yang biasanya dipangkas sama brand, yaitu memori RAM. Tapi untuk Legion ini nggak dipangkas. Karena prosesornya kan Intel generasi ke-13, jadi dia udah support memori DDR5. Dan Legion Slim 5 ini udah dikasih RAM dengan DDR5. Yang speednya itu tembus di 5200 MHz, kapasitasnya 32 GB. Intinya ini memori mahal lah. Terus untuk storage, dia juga udah pakai SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4, nggak Gen 3. Jadi jebakan-jebakan di sini udah nggak ada. Speednya itu lebih dari 6000 Mbps 1 TB. Terus kalau dirasa 1 TB-nya kurang, Lenovo juga masih kasih slot M.2 yang support dengan Gen 4 juga. Tadi saya bilang kalau nggak semua laptop dengan Intel Core i7-13700H itu kenceng karena ada banyak faktor yang bikin dia performanya itu optimal. Nah, di Lenovo Legion Slim 5 ini performanya untuk Intel Core i7 dia udah kenceng karena coolingnya bagus. Ketika kita tes di Cinebench R15 dengan modenya itu Thermal Mode Performance, yang berarti laptopnya harus dicas, dia itu stabil di kisaran 2900-an poin. Untuk single core-nya ada di 268 poin. Selain kita bisa ubah thermal mode performance, di Lenovo Vintage ini kita juga bisa ubah mode GPU-nya. Jadi ada 3 pilihan, bisa hybrid. Hybrid itu artinya dia bisa menyesuaikan antara pakai IGP atau discrete graphic card-nya. Dan kita juga bisa lock di discrete GPU-nya aja. Tapi saran saya kalau mau ngejar performa optimal atau ketika main game, di lock di discrete GPU-nya aja. Karena kadang kalau kita bikin hybrid, ada game itu yang nge-lock GPU-nya di awal. Jadi kalau di awal udah dibacanya itu pakai IGP, ya semua game-nya itu bakalan pakai IGP. Enaknya di lock aja kalau mau main game yang berat. Oh ya, untuk suhu temperatur ketika Cinebench R15 di mode thermal dan juga dicas tadi, suhunya itu bisa nyolong-nyolong di 95 derajat Celcius, tapi kalau kita lihat powernya, ini diimbangi dengan power yang gede banget ya. CPU-nya itu bisa tembus di 140 watt. Dan kalau kita lihat dari chart-nya ini sih, nggak ada limitasi dari Legion, jadi semuanya udah di-loss sama dia. Sekarang kita cobain skenario kedua, jadi casnya kita cabut, tapi kalau casnya kita cabut ini di Lenovo Vintage-nya, thermal mode-nya nggak bisa aktif, jadi hanya bisa di mode balance, yang akhirnya penurunan performanya lumayan, walaupun ya masih kenceng sih. Yang awalnya tadi 2900-an poin stabilnya, sekarang stabilnya itu di kisaran 1900 poin, turunnya itu 1000 poin. Single core-nya juga turun dengan skornya itu 146 poin. Tapi hal ini di laptop gaming wajar karena ya kalau kita cabut powernya itu hilang sekitar 230 watt. Dan untuk casan 230 watt,
sesuai dengan namanya Legion Slim 5, casnya ini masih cukup slim lah. Kalau kita lihat adapternya 230 watt. Terus kalau kita lihat suhunya juga nggak sehangat ketika kita pakai adapter. Suhunya itu spike-nya atau nyolong-nyolongnya itu di kisaran 68 derajat Celcius. Untuk CPU package powernya juga turun sekitar 2 kali lipat lebih di 50 watt. Tapi apakah Legion Slim 5 ini kalau digunakan untuk main game tanpa cas nggak bisa? Bisa kok, nanti kita ceklah di bagian performa tanpa menggunakan adapter. Sekarang kita lanjut sintetis dulu di R23. Single core-nya dengan thermal mode performance, dia dapat skor itu 1828. Kalau untuk multi core-nya, stabilnya di kisaran 18.000 poin. Untuk suhunya di R23 ini mirip-mirip dengan Cinebench R15. Terus di skenario kedua, R23-nya juga turun dengan single core-nya 1059. Multi core-nya stabil di kisaran 12.000 poin. Suhunya di R23 ini kalau tanpa charger, dia lebih tinggi sih ya ketimbang R15 tadi. Tapi untuk Cinebench R15 dan R23, kondisi skenario rata kanan tadi wajar sih ya dengan suhu temperatur segitu. Karena kalau kita cek dia di time spy stress test, berarti di loop sebanyak 2 kali time spy, dia itu lolos loh dengan tingkat stability yang gede banget, hampir 100%. Skornya itu di 99,6%. Terus kalau untuk skor fast track-nya, total kalian bisa lihat di sini sekitar 26.000, time spy-nya di 11.600. Nah, kalau kita lihat chart di time spy stress test ini, dia memang bisa tembus di 140 watt sesuai dengan apa yang diiklankan sama Legion Slim 5. Tapi itu cuma sekali aja. Terus sekali nyentuh, terus si Nvidia-nya bilang, wah, ini udah lebih dari 115 watt nih, kita turunin. Jadi stabilnya itu di 115 watt. Padahal ini kita time spy stress test 20 kali. Jadi ya, memang dia bisa nyentuh 140 watt, tapi nggak bakalan kepake. Nanti di test game kalian lihat, dia nggak pernah nyentuh 140 watt. Karena limitasi dari Nvidia memang mentok itu di 115 watt. Jadi brand mau kasih 150 watt, 200 watt, 300 watt, percuma, karena limitasinya itu di 115 watt. Bukan salah brandnya, salah Nvidia. Kenapa tahun ini dia bikin limitasi kayak gitu? Padahal di seri 3050, 3070 nggak pernah kayak gitu. Tahun ini aja yang kayak gitu. Jadi dengan langkah Nvidia yang limit-limit kayak gini, ya vendor-vendor itu nggak bisa ngasih balapan lah. Nggak bisa ngasih performa yang paling tinggi dibandingkan brand lain, karena udah ya bakalan segitu aja mentoknya di 115 watt. Sekarang lanjut, kita coba Legion Slim 5 ini kalau kita gunakan untuk editing. Seperti biasa, Adobe Premiere Pro dengan template yang memang biasanya kita pakai, kita export ke 4K dulu lah ya, 4K-nya aja masih kenceng dengan durasi waktunya itu cuma 1 menit 19 detik. Terus kalau kita render dia di Full HD, wah lebih kenceng lagi, 46 detik. Gimana kalau kita gunakan untuk 3D rendering dengan template BMW? CPU rendernya dia mampu merender dengan durasi waktu 2 menit 23 detik. Sebenarnya itu udah kenceng, tapi kalau kalian ngerasa kurang kenceng, pakai GPU rendernya aja, kudanya diaktifin. Dan dia mampu merender dengan durasi waktu 30 detik aja. Untuk suhu temperaturnya ketika kita gunakan untuk editing tadi juga aman-aman aja. Dengan Adobe Premiere Pro itu paling mentoknya cuma di 72 derajat Celcius. Terus kalau digunakan untuk CPU render ya spike sekali aja di 100 derajat Celcius tapi terus stabil di 80 derajat Celcius. Di GPU render temperaturnya malah lebih dingin dengan speknya hanya di 64 derajat Celcius. GPU temperaturnya itu cuma di 54 derajat Celcius. Tapi karena namanya Legion berarti dia laptop gaming high-end-nya Lenovo ya harus di test game. Gamenya pun juga harus game-game yang berat lah ya. Tapi kita awali dulu dengan game-game ringan lah. Siapa tahu kalian memang beli Legion Slim 5 ini buat main Zuma. Ya siapa tahu kan ya. Tapi kita nggak tes Zuma deh. Kita tes Dota 2 aja. Dota 2 dengan grafik best looking atau rata kanan dengan resolusi Full HD, dia bisa dapat average FPS itu 183, maksimumnya bisa 186. Dropnya cuma di 164 FPS. Aman banget. Valorant, wah Valorant kita pakai grafik high resolusi Full HD, average FPS bisa tembus di 311 FPS. Wah, gila. Untuk maksimumnya bisa sampai 353, drop FPS paling rendah cuma di 232 FPS. Jadi kalau main game Valorant pakai laptop ini masih sering kalah. Wah, ya udahlah ya, mending pensiun terus main Zuma tadi. Lanjut di game Genshin Impact, resolusi Full HD, grafiknya high, rata kanan, dia juga stabil di 60 FPS, aman-aman aja, nggak ada masalah. Sekarang kita coba di game AAA. Kita coba di Watch Dogs Legion dulu, resolusi Full HD, grafiknya high, DLSS-nya ada di quality, ray tracing-nya ada di medium. Untuk average FPS, dia dapat 73 FPS, maksimumnya 88 FPS, minimum di 41 FPS. Cyberpunk dengan settingan yang sama kayak Watch Dogs, average FPS juga mirip-mirip, 73, maksimumnya 86, drop FPS itu di 60, nggak pernah di bawah 60 FPS. Aman. Assassin's Valhalla kita coba grafiknya ultra high ya, rata kanan, average FPS dia bisa dapat 83 FPS, maksimumnya bisa tembus 103 FPS, drop FPS-nya juga nggak pernah di bawah 60, 71 FPS. Far Cry 5, grafik ultra, resolusi juga Full HD, average FPS 127, maksimumnya bisa tembus 144, minimum FPS di 84.
Game terakhir kita coba di Shadow of Tomb Raider. Resolusi Full HD, grafiknya highest, rata kanan. Average FPS 155, maksimumnya bisa tembus 182. Minimumnya 98 FPS. Jadi game-game AAA dia nggak pernah di bawah 60 FPS. Aman banget. Untuk suhu temperatur dia juga aman-aman aja. Contohnya kayak di Watch Dogs Legion, dia memang nyentuh 90 derajat Celsius di awal. Tapi terus stabilnya itu di 76 derajat Celsius. Di Watch Dogs Legion dengan settingan kita tadi, dia juga cuma butuh power itu 70 watt. Jadi kalau mau matiin DLSS-nya tadi, itu masih bisa. Karena powernya cuma 70 watt, masih sisa banyak. Di Valhalla juga suhunya itu relatif dingin dengan suhunya sekitar 79 derajat Celsius. GPU powernya juga masih 80 watt. Valorant game yang fokus ke CPU banget, suhunya itu juga masih di bawah 90 derajat Celsius. Game yang paling butuh power gede adalah Cyberpunk ya, karena dia bisa tembus di 100 watt. Tapi kalau untuk suhu temperatur GPU-nya juga masih aman-aman aja dengan stabilnya itu di 82 derajat Celsius. Sekarang kalau misalkan kita mau pakai Legion Slim 5 ini tapi adapternya mungkin ketinggalan atau lagi di kafe pengen main nggak ada charger, gimana? Apakah performanya turun? Turun sih ya, tapi masih bisa untuk dimainkan. Contohnya kayak di Watch Dogs Legion dengan settingan yang sama dengan yang pakai adapter tadi. Untuk average FPS sih dia mirip-mirip di 63 FPS, maksimumnya bisa 84 FPS, tapi drop FPS-nya bisa lebih rendah dengan 41 FPS. Cyberpunk juga kayak gitu, average-nya itu 62, maksimumnya 70, minimumnya bahkan untuk di Cyberpunk dia bisa di bawah 30 FPS dengan 22-an FPS. Kalau kita lihat dari chart CPU temperatur tadi, di bagian dalam itu dia masih oke lah. Cuman Cinebench aja yang 95 derajat Celsius, tapi itu wajar. Tapi game kayak editing, rendering tadi aman-aman aja. Tapi gimana suhu permukaannya? Jadi setelah kita stress test dengan semua software, benchmark game yang banyak dan dia udah lumayan anget, kita clear sekarang. Dan hasilnya masih dingin sih ya. Karena Lenovo memang klaim dia pakai thermal management dengan coolingnya itu yang dinamakan Coolfront 5.0 yang dia menggunakan liquid metal. Dan untuk suhu permukaannya tertinggi itu cuma ada di 39,2 derajat Celsius. Di bagian WASD, tombol yang bakalan sering kita mainkan, itu cuma 28,8 derajat Celsius. Suhu tertinggi nggak sampai 40 derajat Celsius. Jadi untuk Coolfront 5.0-nya, ya sesuai klaimnya Lenovo, dingin. Kalau untuk desain, kenapa desainnya ini saya taruh di bagian setelah performa? Karena desainnya itu mirip-mirip ya, desainnya itu membosankan. Ya, Legion itu dari dulu kayak gini. Untuk materialnya, dia pakai kombinasi antara aluminium di bagian atas dan polikarbonat atau ABS di bagian bawahnya. Untuk ketebalannya sendiri, dia ada di sekitar 21,9 mm. Jadi walaupun namanya slim, ya nggak slim-slim amat sih ya. Bobotnya juga lumayan, 2,4 kg. Tapi untuk laptop yang pakai Intel H-series dan juga 4070 yang 140 watt, ini masih tergolong ringan dibandingkan laptop lain. Terus untuk varian warna yang kita bahas ini namanya adalah Storm Grey. Desainnya memang masih Lenovo banget, gak ada yang terlihat upgrade mayor gitu di bagian desain, tapi kalau di bagian layar ada, karena layarnya ini dia udah pakai refresh rate 240Hz dengan pakai panel IPS, dimensinya 16 inch, resolusinya ada di WQ XGA atau 2560x1200, dan refresh rate layarnya ini bisa kita switch dengan cara FN plus R, jadi bisa switch 60 atau 240Hz. Kalau pengen baterainya lebih awet karena mungkin cuma browsing-browsing aja, ya dirubah aja ke 60Hz. Kalau lagi main game Valorant karena tadi tembus di 300fps, ya di switch ke 240Hz biar gamenya itu lebih responsif feel-nya. Terus kalau untuk color akurasinya, Lenovo klaim dia punya 100 sRGB dengan 500 brightness nits. Tapi ketika kita tes, ya hampir 100% sRGB lah, karena dia skornya itu ada di 99 sRGB. Tapi kalau untuk brightness-nya, dengan device pengetesan kita, dia lebih dari apa yang diklaimkan Lenovo. Lenovo klaimnya 500 nits, di pengetesan kita 553 nits. Jadi kalau misalkan kita gunakan untuk outdoor, ya aman-aman aja, gak masalah. Terus sertifikasi dari layarnya juga udah banyak, karena dia ada sertifikasi X-Rate Patent Validated yang cocok buat content creator. Terus dia juga udah support display HDR400, ada Dolby Vision, ada G-Sync, terus ada Blue Light juga. Layarnya juga udah anti-glare, anti-silau. Gak ada komplain lah kalau di bagian layar. Terus di bagian atas layar ada webcam yang kualitasnya bisa kalian saksikan langsung sekarang. Dia memang udah 1080p tapi sayangnya masih 30fps, belum 60fps. Jadi kalau misalkan kita terlalu banyak gerakan, itu masih akan ada terlihat kayak semacam delay dan motion blur. Jadi saran saya buat Lenovo sih kedepannya kalau masuk Legion, jadi kasih aja 60fps biar kita sebagai gamers yang suka live streaming itu nggak perlu pakai eksternal webcam lagi. Karena kalau secara kualitas, menurut saya udah oke ya kualitasnya ya. Tuh, masih terlihat bagus untuk kamera webcamnya laptop. Terus di sebelah kiri dan juga kanan webcamnya itu ada mikrofon yang dari tadi kalian dengarkan, ini adalah kualitas mikrofon dari Lenovo Legion Slim 5. Sayangnya walaupun udah 1080p,
dia nggak ada fitur follow cam ya. Harusnya ada sih. Ini cuma by software aja, jadi semoga dengan software update kedepannya bakalan ada fitur follow cam sama kayak di Lenovo Yoga series. Lanjut untuk konektivitas, untuk WiFi-nya dia udah pakai WiFi 6E yang terbaru. Kalau Bluetooth-nya sih masih pakai 5.1, yang terbaru itu 5.3, tapi masih sama-sama low power-nya. Sekarang kita bahas untuk port-nya. Untuk sebuah laptop gaming, port-nya ini kebanyakan di belakang dan udah lumayan lengkap. Jadi dia ada dua buah USB 3.2 Gen 2, terus juga ada USB-C 3.2 Gen 2. Yang sayangnya USB-C-nya yang di bagian kiri ini, dia nggak support sama Intel Thunderbolt 4. Ini saya agak kecewa sih ya, karena biasanya Legion yang saya tahu itu nggak pernah ngasih jebakan, selalu ngasih yang notok jedok. Tapi sayangnya di Legion Slim 5 ini nggak ada Thunderbolt-nya ya. Jadi kalau mau Thunderbolt, kita harus beli Legion yang seri termahalnya lagi, si Legion Slim 7. Tapi kalau untuk port-port lain, dia udah lengkap kayak audio jack, card reader, terus juga RJ45, HDMI, ada. Dan yang saya suka, kebanyakan port-nya itu ada di belakang, jadi secara cable management dia nggak terlalu mengganggu. Sekarang lanjut kita bahas baterai. Baterainya memang secara kapasitas spesifikasi dia gede 80 watt, tapi karena dia pakai prosesornya H-series, terus juga ada discrete GPU-nya, jadi dia memang abis-abisin baterai. Data baterainya ketika kita tes local video playback, jadi tanpa WiFi di mode 1080p, modenya balance, refresh rate-nya tapi di 240Hz, kita dapat itu kurang lebih sekitar 8 jam 15 menit. Itu di mode hybrid ya, tapi kalau kita pakai GPU-nya di lock itu di sekitar 4 jam 30 menit. Wah, selisihnya lumayan ya. Jadi kalau misalkan butuh baterai awet, ya memang harus di switch ke 60Hz. 240Hz-nya dipakai kalau main game Valorant aja dan dicas. Terus kalau untuk waktu pengecasannya, seperti biasa Lenovo dia itu punya rapid charge yang ngecasnya itu kenceng banget. Karena dalam waktu 30 menit ngecas, dia udah dapat 50%. Kenceng. Fitur-fitur lain kayak audio, di sini dia udah pakai stereo speaker, jadi ada 2W, 2W, dan dia juga udah imersif ya dengan Nahimic audionya. Kita juga bisa custom sound profile-nya di software Nahimic. Dan untuk kualitas suaranya, udah oke lah untuk sekelas laptop gaming. Kira-kira seperti ini suaranya. Lanjut, sekarang kita bahas ke part yang paling saya suka. Ini dari semua laptopnya Lenovo sih ya. Dan saya berani bilang kalau dari semua laptop yang pernah saya coba, brand lain pun, Lenovo keyboardnya itu yang menurut saya paling enak. Walaupun keyboardnya dari dulu kayak gini-gini aja, membosankan memang secara desain dan layout. Tapi secara feel, saya suka banget. Keyboardnya Lenovo itu enak banget. Karena sehari-hari itu ya saya berkutat dengan keyboard, bikin script. Dan untuk Lenovo Legion Slim 5 ini, tactile-nya nyaman, silent-nya dapet. Terus kalau suka RGB, dia juga bisa di custom RGB lewat Lenovo Vintage-nya. Tapi sayangnya untuk RGB ini nggak kayak laptop gaming lain yang biasanya ada yang per key tombol RGB. Di Lenovo ini, 4 zona RGB aja. Untuk trackpad, saya juga nggak ada komplain. Udah enak, tactile, silent, terus juga responsif. Aman lah untuk input device. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Lenovo Legion Slim 5 ini. Untuk harganya yang kita bahas ya, yang pakai RTX 4070, Intel Core i7-13700H ini, di kisaran 26 juta rupiah. Tapi kalau kalian ngerasa lebih mahal, Lenovo Legion Slim 5i ya, ada i huruf belakangnya, berarti dia pakai Intel, itu ada yang pakai RTX 4050, harganya di sekitar 22 juta rupiah. Tapi kalau kalian ngerasa Lenovo Slim ini kurang kenceng, ada lagi varian tertingginya, namanya adalah Lenovo Legion Pro 5i. Itu pakai Intel Core i9 dan 4070, harganya sekitar 30 juta lebih. Tapi kalau budgetnya memang masih di 26 jutaan, ya menurut saya si Lenovo Legion Slim 5i yang kita bahas ini masih lebih dari cukup sih ya sebenarnya ya. Seperti kalian lihat tadi, performanya gimana kencengnya, RAM-nya juga udah pakai DDR5, RAM yang paling baru, nggak pakai DDR4 kayak brand lain yang untuk neken harga. Terus refresh rate layarnya juga udah yang 240Hz, nggak main di 165Hz, layarnya juga udah punya display HDR400, Dolby Vision, dan support G-Sync juga. Resolusinya juga bukan resolusi yang Full HD, tapi resolusi WQXGA, yang lebih gede dari Full HD. Untuk color akurasinya juga udah bagus, walaupun memang ketika kita tes masih 99%, tapi selisih 1% itu udah mendekati lah. Jadi untuk color akurasi aman, nggak ada masalah. Kekurangannya, sayangnya di Lenovo Legion Slim 5 ini, untuk USB-C-nya itu nggak support sama Intel Thunderbolt 4. Kekurangan lain buat yang suka RGB, tombolnya ini RGB-nya nggak per tombol, tapi ada 4 zona. Dan walaupun namanya ini Legion Slim, tapi dia nggak slim-slim amat sih ya, dengan ketebalannya itu lebih dari 2 cm, bobotnya pun juga 2,4 kg tanpa charger. Apalagi Lenovo Legion Slim 5i ini juga udah dilengkapi dengan 3 tahun ADP atau IC Detail Damage Protection dan 3 tahun Legion Ultimate Support, jadi kalian nggak perlu khawatir lagi. Tapi overall dengan harga 26 juta, kalau kalian lihat spesifikasinya, performanya kenceng, coolingnya bagus, ya si Lenovo Legion Slim 5 ini bisa menjadi rekomendasi laptop gaming yang sangat-sangat menarik. Saya Dikas Tebudi and see you on the next video. Bye-bye!